Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Saya sempat melahirkan. Umur dah 52 tahun, Irma Fatimah sambut baby girl. Apa ceritanya ni korang? Selamat datang ke channel Pen Merah. Ini anak ini sebenarnya penambah rezeki kalau kita dah hidup berkeluarga atau pernah berkeluarga. Jadi tak peliklah kalau ramai dekat luar sana yang belum dapat zuriat buat keputusan untuk mengambil anak angkat. Dan kalau korang perasan, 2-3 tahun kebelakangan ni makin ramai artis Malaysia yang mengambil anak angkat. Jadi cerita hari ni pasal pengarah terkenal Emma Fatimah. Rasanya ramai yang dah tahu. Tapi buat yang terlupa atau tak tahu, Emma sebenarnya ada 5 anak angkat yang semuanya dia jaga dari kecil sampailah besar, panjang semua. Tahun 2020 lepas, dalam akaun IG dia, Emma pernah buat ramai netizen dengan wartawan terkejut bila dia bagi tahu dia baru je bersalin. Tapi macam Cik Kia cakap tadilah, anak Emma semuanya anak angkat. Sebenarnya dia bergurau je lah. Dalam posting video tu boleh nampak muka, boleh nampak Irma yang waktu tu umur dia 52 tahun tengah pangku seorang baby dan juga kongsi muka anak kecil dia tu. Dia juga berdoa supaya anak dia tu membesar jadi anak yang baik dan insan yang berguna kepada agama dan bangsa. InsyaAllah, amin. Kalau baca komen netizen pun semuanya sejuk-sejuk je. Baguslah, ramai yang mendoakan baik-baik untuk keluarga Irma ni. Jadi meh Cik Kiha baca untuk korang sikit. Tahniah Mak Cun, selamat melahirkan baby girl. Anak syurga, amin ya Allah yang mujib. Masya Allah, tabarakallah comelnya. Moga jadi anak yang soleh ya sayang. Amin. Alhamdulillah, baby dah boleh discharge ya. Semoga Allah merahmati Cik Irma atas usaha menjaga bayi tersebut. Amin. Baiklah korang, itu je perkongsian Cik Kia kali ni. Kita jumpa dalam next video. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Untuk berada merah pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah bersedia? Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.